Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita kembali merenungkan secara khusus pada hari Jumat ini dalam jalan salib. Saya mengajak kita semua untuk bermenung mengenai peristiwa perjumpaan Yesus dengan Maria bundanya. Yesus Kristus menatap wajah Bunda Maria dan keduanya saling membalas tatapan. Dalam perjalanan menuju ke tempat penyalipan, Golgota atau Kalvari. Jiwa dan raga Bunda Maria terasa hancur lebur menyaksikan putra yang dikandung dan dilahirkannya memanggul salib, dan lebih daripada itu juga merasakan banyak penghinaan, banyak ketidakadilan yang ia terima secara fisik, tetapi juga secara mental. Pikiran, mata, dan telinga, hati Bunda Maria tersayat-sayat. Ia merasakan kepedihan yang sangat luar biasa. Hal ini memang telah diramalkan oleh para nabi, termasuk ketika saat di mana Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, dalam kenisa. Simeon meramalkan apa yang akan dialami oleh Maria dalam peristiwa. Simeon meramalkan apa yang akan dialami oleh Yesus sebagai putra Allah, sebagai yang dijanjikan bagi Israel, dan hal itu juga turut dirasakan oleh Maria sebagai ibunya. Berhadapan dengan situasi dan kondisi ini, Maria tetap setia dan tekun menemani putranya, tidak membiarkan putranya berjalan sendirian. Dan tindakan Maria ini membuat Yesus memiliki semangat baru untuk terus berjalan, memotivasi hidupnya, memotivasi perjalanan salib yang harus ia lewati sampai ke Gunung Golgota. Ia terus berjalan dan melangkah, dan ia tahu bahwa ibunya ada bersama dengan dia menemani perjalanan salibnya. Bahkan Maria mengantar Yesus sampai pada peristiwa penyalipan, sampai di mana ia wafat di kayu salib. Maria ditemani oleh murid yang dikasihinya berdiri di bawah kaki salib. Ada harapan, ada dukungan yang diberikan oleh Maria kepada Yesus. Kita juga sebagai murid, sebagai pengikut Kristus, memiliki relasi yang khusus, relasi yang dekat dengan Maria. Maria seperti layaknya ia mendampingi Yesus, ia juga mendampingi dan mendoakan kita yang tengah berziarah di dunia ini sampai pada perjumpaan dengan putranya, seperti ia membawa Yohanes berjumpa dengan Yesus pada saat peristiwa penyalipan, dan di sana akan terjadi pengakuan. Itulah ibumu, ibu, itulah anakmu. Kita semua didampingi Maria dan diantar pada kebahagiaan sejati di dalam Kristus, Sang Putra Allah, Sang Juru Selamat kita. Kita mohon doa Bunda Maria yang adalah ibu dan penolong kita. Semoga ia terus mendampingi kita dan mengantar kita menuju pada Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau
untuk tugas perutusan-Mu menjadi semangat hidup kami dan untuk gereja-Mu yang sedang berziarah menuju Bapa. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus diharapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya, demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencinta bila dibenci orang? Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepada-Mu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita pada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya kelewat berat. Jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh, ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati, ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi murid-Ku. Dengan rela Kau panggil salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan
dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo-algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus, kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban? Ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama dikau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keenam, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita takut diejek, dicemoohkan, atau diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama, namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai berubah dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan dikau dan sesama.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus, "Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun, kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagi-Mu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkurban dan mati raga daripada hidup inak-inak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri, para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu, mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo, "Bapa, ampunilah mereka,
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian, sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Waktu ia berseru dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku? Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Perkurban itu memang pahit bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat salib Kristus. Ya Yesus yang Maha Baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepada-Mu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Yesus yang taat kepada kehendak Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya, maka kini usahanya yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria, bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria baik dalam suka maupun duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar menampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladan cinta-Mu, bukan hanya kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu kami berseru, Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Karena sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita,
maka Ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan makam seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang belum mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya kepada Dikau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di jalan salib. Dikaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Marilah berdoa. Ya Allah, kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kuatkanlah kami, agar kami dengan mengikuti jalan salib Putra-Mu, menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun, serta rela mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarlah kami semua kepada kebangkitan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.